Kenapa saya bisa sukses adalah karena saya bisa melakukan multitasking. Ini katanya merupakan bakat sih dari sebuah cewek ya. Katanya seorang cewek itu pasti bisa melakukan multitasking. Semuanya bisa dilakukan dalam satu waktu. Tapi apakah semua perempuan bisa melakukan itu? Enggak juga sih. Cowok bisa gak sih? Bisa juga, tapi harus dilatih. Gimana caranya? Ya biasain aja gitu ya. Saya di sini mau berbagi sedikit pengalaman bahwa dari kecil memang saya dilatih untuk melakukan hal yang multitasking. Saya lahir dari keluarga yang biasa aja, orang tua saya dua-duanya PNS, saya kalau mau apa-apa harus usaha sendiri, saya beli keyboard sendiri pun pakai uang hasil saya manggung, dari SMP saya udah manggung, di Gunung Puntang, manggung di Dayakolot, di mana hingga saya akhirnya menemukan genre musik saya sendiri, yaitu musik elektronik ketika saya masih mulai satu SMA kayak gitu. Dan saya beli synthesizer pertama saya sendiri, pakai uang sendiri, hingga akhirnya saya menemukan banyak sekali opportunity dari pengalaman tersebut gitu. Tapi kenapa hingga akhirnya orang tua saya berpikir kamu orangnya terlalu artsy nih. Tahu kan orang zaman dulu kan, kalau jadi artis tuh jadi apa sih entarnya gitu ya. Dan saya karena saya memang berangkat dari keluarga yang tidak berada saat itu, saya ikuti aja orang tua saya maunya apa. Hingga saya masuk kuliah di Pajajaran mengambil jurusan farmasi karena saya rasa ini seru nih bikin sesuatu yang baru. Karena saya di natural tuh selalu senang pengen bikin sesuatu yang baru, baik itu menciptakan musik, ngulik software musik, bikin musik elektronik, hingga akhirnya saya bikin obat-obatan mungkin ya saat itu. Obat-obatan yang mungkin bisa menginspirasi saya membuat musik. Hingga akhirnya saya masuk farmasi. Ya. Kumulon sih alhamdulillah ya. Cuma ternyata itu bukan ini saya gitu, bukan natural saya. Cuman saya merasa harus bertanggung jawab. Gila, gue udah kuliah 4 tahun capek-capek. Saya udah ngambil spesialis capek-capek sebagai apoteker. Tapi saya tetap pengen main band, gimana caranya sih? Akhirnya saya ngambil S2. Bukan karena pengen lebih pintar, karena pengen tetap bisa main band saat itu. Hingga akhirnya saya kuliah di S2 juga, saya tetap bisa main band. Jadi ternyata saya baru ngeh betapa gilanya kalau saya tuh gak bisa main musik sama sekali gitu. Dan kegiatan di dunia farmasi itu totally penuh dengan rutinitas yang mungkin bisa bikin saya gila. Dan kenapa bisa saya berdiri sekarang dan tetap menjalani semua kegiatan kefarmasian saya, dosen saya, bisnis saya dan juga band saya adalah karena saya multitasking. Saya mau sharing, ini yang saya lakukan setiap hari. Saya sangat disiplin, ini adalah pujian dari teman-teman saya sendiri. Apa yang saya lakukan kalau saya bangun tidur setiap pagi adalah membuka kalender, bukan buka pet ya, dan Instagram, dan beli baju, enggak. Cek kalender, hari ini ada meeting apa, kegiatan apa, ada waktu kosong apa, saya janji sama siapa, saya mau ketemu sama siapa. Jadi ini yang saya lakukan, benar loh, saya sangat control freak sama jadwal. Dari pagi, saya kan bimbing mahasiswa. Saya hargai waktu mereka, saya temuin mereka untuk bimbingan. Saya ngajar. Saya udah waktu luang, saya ke studio. Saya bikin lagu. Balik lagi ke kantor untuk ngebimbing ataupun ngajar. Ada waktu luang, saya cek toko. Ke Cilaki, silakan yang mau beli sepatu di sini ya. Cek toko. Kalau misalkan ada waktu luang lagi, saya jemput anak saya. Antar anak saya les gitu ya. Ada waktu luang lagi, saya calling suami saya. Kamu di mana? Kita makan di luar bareng. Jadi gimana caranya dalam satu hari itu, dari anak, suami, teman, kerabat, bos kantor tuh semua merasa happy gitu. Jadi nggak pernah ada satu menit pun saya sia-siakan gitu ya. Makanya kenapa saya sangat strict banget sama jadwal. Kedua, ini yang selalu saya pegang gitu ya. Karena saya menghargai waktu orang dan saya yakin semua orang tuh punya kesibukan masing-masing dan punya masalah masing-masing. Jadi kalau mau ketemu sama siapapun, yakinkan bahwa kita sangat prepare. Jadi kalau saya mau meeting sama si ini, persiapin dulu apa sih yang mau dibahas, apa intinya, apa yang harus kita solve. Sebisa mungkin di meeting yang sejam jadi cuma setengah jam gitu ya. Gitupun kalau mau manggung tuh dilihat dulu ini audiensnya siapa ya, dia senangnya lagu apa ya, dia requestnya lagu apa ya, itu kita pikirkan gitu ya. Kalau mengajar pun begitu gitu ya, saya butuh waktu satu jam sebelumnya untuk memahami banget apa yang akan saya ajarkan, walaupun itu udah merupakan materi yang sangat saya kuasai. Karena saya nggak mau kalau saya ngebohongin mahasiswa gitu ya.
Dan saya tipikal mahasiswa yang sangat gak suka untuk sesuatu yang sangat teoritikal. Saya pengen apa sih jadi intinya ini buat hidup saya gitu. Jadi sebisa mungkin saya buat mahasiswanya mengerti apa sih intinya dari yang saya ajarin ini. Jadi be prepared ya. Lalu ini, dibalik semua kegiatan saya, semua pasti ada tim. Kita gak mungkin bisa ngerjain semuanya sendiri. Di kantor ada tim, di bisnis ada tim, di band pun kita punya tim gitu ya. Gak mungkin semuanya bisa melakukan sendiri. Seorang multitasking itu biasanya natural leader ya, dia dan sangat control freak, dan itu yang saya lakukan gitu, yang saya rasakan. Jadi biasanya saya menjadi seorang manager tanpa disuruh gitu ya, walaupun saya punya manager sendiri gitu ya. Saya yakinkan bahwa apa yang saya pengen itu tercapai atas kerja keras tim, tapi dengan cara tidak terlalu ngedirect tim itu gitu. Gimana caranya kita bisa smoothly communicate dengan mereka gitu ya, bahwa okay, loh, tujuan kita ini, lu bisanya apa, lu bisa kontributnya apa, gue bisa bantu di sini, lu masalahnya apa. Jadi sebisa mungkin tuh kita selalu menjadi solution provider gitu. Jangan terlalu hanya menuntut tapi nggak bisa ngasih solusi juga, atau mungkin nggak kerja juga gitu ya. Lalu ini, saya paling nggak tahan banget sama orang yang ngobrolnya kepanjangan gitu ya, muter, jadi intinya apa gitu. Dan ini pun saya terapkan pada semua teman-teman saya maupun kerabat kerja saya gitu ya. Saya kalau ngomong selalu to the point, pointers, intinya apa gitu ya. Kenapa? Karena gak tahan gak sih, gila, jadi lu intinya apa sih, mau putus apa mau nyambung gitu, ini tuh gitu. Gitu ya. Ya putus-putus aja udah gitu ya, lifespan, jadi ya udah kita going on aja gitu. Jadi hargai waktu lah gitu, seminimal mungkin dengan cara ini. Kalau berkomunikasi itu sesingkat mungkin tapi jelas dan padat. Dan ternyata semua orang itu adalah in nature itu senang kalau berkomunikasi seperti ini. Coba deh sama teman-teman kalian, selalu keep on pointers gitu, karena orang pasti lebih ngerti dan lebih tersampaikan pesannya. Lalu ini, seorang multitasking biasanya akan dirundung banyak sekali project kerjaan ya. Dan tidak jarang kalau itu datang dalam satu waktu yang bersamaan. Dan ini sedang melanda hidup saya sekarang, makanya maaf ya Dami, saya sering menghilang gitu ya. Karena memang ini lagi bulan yang berat banget buat saya harus ngumpulin disertasi, saya baru rilis single juga, si Glimpse juga baru rebranding, toko baru dibenerin, SDM baru akreditasi, jadi kayak semuanya sangat membebani hidup saya gitu ya. Nah gimana caranya? Kita kan gak mungkin selalu perform semuanya gitu. Kita gak mungkin selalu perfect di semuanya. Nah gimana caranya biar tetap bisa membantu adalah kita harus tetap bisa updated. Nah kalau saya selalu nanya, apa sih yang terbaru? Karena pasti ada sih saat-saat kelewatnya gitu. Tiba-tiba ngilang 2 hari karena ngerjain apa gitu. Nah ini harus selalu in control, itu yang saya tekankan. Dan zombie booster itu maksudnya apa? Di dalam tim, gak semua orang itu bisa seinisiatif dan se-well aware kita gitu. Dan jangan dipaksakan juga, lu kenapa sih, lu kemana aja sih, lu kok lemes gitu sih, kok gimana dong, lu kemana aja, gak bisa gitu gitu. Karena memang gak semua orang bisa bekerja seperti yang selalu kita harapkan. Gimana sih caranya, bukan dengan cara, lu cerita deh sama gue ada apa, gak selalu gitu juga. Atau mungkin menekan mereka, gak gitu juga. Ini sih selalu merupakan cara yang paling efektif buat gue gitu ya. Throw a jokes aja sih, be funny aja gitu ya. Kalau gue sih lebih sering bercanda bodoran Sunda gitu ya, dan itu sangat efektif. Dan ini juga yang seperti saya bilang bahwa seorang multitasking adalah natural leader. Jadi tapi masalahnya adalah saya banyak bekerja dengan generasi millennials, itu mungkin teman-teman di sini Gen Y, yang sangat unpredictable, nggak suka dipimpin, nggak suka diatur, ya nggak. Udah gitu maunya gimana dia aja dan ngerasa pintar sendiri gitu ya karena dia punya Google. Emang iya kan? Dan gimana caranya? Kita harus tetap seperti ini, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Caranya bukan merintah, tapi dengan cara bertanya, kayak kita pura-pura bego aja. Jadi kalau saya ngebimbing mahasiswa ya, kan mereka suka datang dengan topik yang berasa heboh itu kan. Terus, ya udah maunya gimana? Tanyanya terus tanya, lama-lama mereka akan tulus kok. Oh iya ya, gimana ya kak? Gitu kan. Nah itu, di situ waktunya kita memberikan mereka arahan. Nah itu adalah cara ngelit Gen Y itu. Nah terus saya gak pernah selalu benar dan gak pernah juga selalu salah, tapi
Yang saya lakukan setiap hari adalah mengevaluasi apapun yang terjadi hari itu. Hari itu contohnya adalah malam-malam sebelum tidur saya untungnya punya partner ya, untuk pillow talks gitu ya, suami ya, makanya cepetan pada cari suami ya dan istri di sini gitu ya. Salah satu keuntungannya itu. Kayak semacam curhat aja gitu, yang aduh kayaknya aku udah salah ngomong di hari ini. Gimana ya besok ya membuka pembicaraannya. Itu tuh sering dilakukan loh setiap malam. Gak hanya masalah salah ngomong ya, masalah salah, aduh kayaknya gue salah nih si Glimpse diginiin. Atau mungkin salah nih sama Homogenic nyebarnya seperti ini, aduh gue salah nih. Itu selalu dievaluasi gitu. Dan yang salah ya udahlah gitu ya, tapi maksudnya buat besok tuh gimana udah ada di kepala. Dan itu selalu menjadi hal yang saya lakukan secara konsisten gitu, mengevaluasi diri. Dan ini yang sangat saya pegang, dan ini merupakan amanah dari orang tua dan atas restu dari ibu gitu ya. Jadi katanya kalau nurut sama ibu tuh insya Allah akan selalu sukses ya, jadi mau gimana pun berantemnya gitu. Karena saya anak tunggal ya, jadi sama ibu tuh kerjanya berantem terus gitu. Tapi saya selalu, sebenarnya saya turutin sih, cuman gengsi aja bilang kalau iya. Dan saya tetap membuat bisnis farmasi, saya punya apotek dan klinik ya, karena saya masih bertanggung jawab atas gelar yang saya capek-capek kerja itu. Tetapi saya tetap punya bisnis sepatu karena saya sangat suka sepatu ya, jadi itu bisnis yang saya suka. Terus saya tetap di musik elektronik walaupun saya ditawarin pernah masuk The Massive ya, tapi The Massive gitu, dan gak mau karena saya anak elektronik banget, tetap spesial itu gitu ya. Jadi saya tetap produksi musik karena saya senang sekali membuat musik dan memproduksi musik sendiri dan menulis lagu sendiri. Jadi tetap pada speciality yang kalian pegang walaupun mungkin kalian merasa itu salah jurusan gitu ya. Dan ini sih penting banget ya, build reputation on you. Kalau saya sih orangnya dibilangnya si yes girl ya, karena apapun itu saya selalu iya-iya aja walaupun itu apa ya sebenarnya. Tapi saya anak juga, anak Gen Y juga, nge-google juga gitu ya. Gue iya-iya aja gitu ya, padahal gue googling juga apaan ya itu ya. Jadi saya selalu take change apapun itu yang datang ke hidup saya gitu ya, walaupun sebenarnya saya gak ngerti itu apa gitu ya. Tapi ini banyak memberikan manfaat buat saya dibanding kemudaratan ya yang saya alami. Jadi sebisa mungkin teman-teman, apapun itu ya, kalau menurut saya itu adalah takdir yang datang kepada kita, sambut dulu, pelajari kemudian. Kalau saya gitu ya sistemnya, karena pasti apapun itu akan ada hikmahnya kok, mau itu gagal juga pasti ada hikmahnya. Jadi cobalah, ambillah apapun itu opportunity yang datang. Jadi ini penting banget ya, manage your circle. Maupun teman SMP, teman SD, teman kuliah ya, teman yang ketemu kemarin sore, teman yang ketemu di konser gitu ya, selalu ingat nama mereka, minta WhatsApp-nya, minta nomor teleponnya ya, karena pasti someday kita akan kontak mereka kok. Itu yang saya pegang banget gitu ya. Apa sih hubungannya Homogenic dengan dosen ITB gitu ya, itu ternyata banyak banget hubungannya gitu ya. Kayak gini loh, ngapain coba berdiri di sini, apa hubungannya Homogenic sama SPM ITB? Buktinya sih bisa berdiri di sini kan. Ini karena connecting the dots gitu semuanya. Karena saya belajar ilmu manajemen karena saya mau manage sebuah band gitu ya. Saya belajar ilmu manajemen karena saya mau manage sebuah bisnis. Jadi ini semua pasti ada hubungannya gitu ya. Tiba-tiba kita ketemu siapa gitu, ini orang penting gak penting, tapi gue catat aja. Tiba-tiba suatu hari, oh gue butuh gini-gini, waktu itu kayak pernah kenalan deh. Tinggal kontak gitu. Jadi please manage your circle. Nah ini yang terakhir, pesan saya buat orang-orang hebat di sini. Ini sih nilai yang nomor satu saya anut adalah please take a change. You never know how perfect something might turn out to be. Thank you.